Sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api di lokasi kebakaran gudang bangunan di Perumahan Sukajadi pada Rabu 27 Juni 2018. Api sendiri dapat dipadamkan sekitar 1 jam. Jadi di waktu ini kerja di telepon sama tetangga ini, sekitar jam 9 kejadian itu, api dari ujung sini. Jadi kan sudah membesar, setengah jam sudah habis sama sekali, rata dengan tanah. Itu karena arus konslet atau seperti apa? Kemungkinan arus pendek. Kejadian kebakaran berlangsung cepat dan membakar gudang serta semua isi gudang yang merupakan barang-barang yang mudah terbakar seperti tiner, kayu, triplex, dan bahan bangunan lainnya. Kebakaran tersebut diduga dipicu akibat hubungan arus pendek listrik atau konsleting dalam gudang tersebut. Ditaksir kerugian yang diderita akibat kebakaran tersebut mencapai 80 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.